program dari Shopee, kalian bisa dapat koin gratis. Nah, total koin itu 2 juta koin. Dan caranya Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya dapat koin gratis total 2 juta dari Shopee. Nah, jadi ini tuh adalah keuntungan baru dari Shopee untuk kita sebagai pengguna Shopee ya, teman-teman. Jadi kalian bisa dapat koin totalnya itu 2 juta tapi dibagi-bagi. Nah, aku bakalan share gimana caranya dan tutorialnya seperti apa. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih info untuk koin Shopee ini. Jadi kalian tuh bisa dapat koin gratis dari Shopee, tapi bentuknya itu koin, jadi bukan bentuknya itu uang, tapi kalian juga bisa belanjain koin tersebut untuk check out belanjaan di keranjang atau misalkan untuk kalian belanja gitu. Terus selain itu juga total 2 juta koin ini dibagi-bagi ya teman-teman, bukan untuk satu orang pemenang. Dan bakalan aku share juga gimana caranya dapat koin tersebut. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Oke teman-teman, nih aku bakalan kasih tahu ini adalah yang terbaru di Shopee nih. Jadi kita akan buka apa itu yang terbaru di Shopee. Nah, jadi Shopee tuh kayak kasih keuntungan nih buat kita sebagai pengguna. Nah, keuntungannya itu kita bisa dapat koin dari Shopee sebanyak-banyaknya gitu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa langsung aja ke notifikasi. Kemudian setelah itu di promo Shopee, terus ini kan banyak banget ya promo-promo Shopee, ada cashback, ada gratis ongkir, kemudian ada claim voucher cashback sampai 50% dan lain-lain. Nah, kalian buka 2 juta koin siap jadi milikmu. Nah, ini adalah kayak semacam dari Shopee tuh, program dari Shopee, kalian bisa dapat koin gratis. Nah, total koin itu 2 juta koin. Dan caranya itu kayak gimana? Pertama, kita buka halaman Shopee Feed, kemudian setelah itu like sebanyak-banyaknya postingan yang kamu suka. Kemudian kalian bisa dapat 2 juta koin, tapi 2 juta koin ini akan dibagi rata-rata sesuai dengan total like di hari tersebut gitu. Terus kita bisa dapetin koinnya sesuai dengan jumlah like yang kita pencet gitu, teman-teman. Nah, syarat dan ketentuannya di sini kalian bisa baca sendiri ya. Karena di sini banyak banget syarat dan ketentuannya. Kemudian koin yang dimenangkan itu tidak dapat diuangkan. Jadi koin yang bakalan kita dapat itu akan masuk ke dalam Shopee kita, tapi bentuknya koin. Jadi bukan bentuknya uang gitu, teman-teman. Tapi tetap masih kita bisa belanjain gitu. Terus kita akan langsung coba ikutan sekarang. Nah, jadi di Shopee Feed ini kan banyak banget ya postingan-postingan kayak gini. Nah, di sini tuh kalian bisa like. Kalian bisa like sebanyak-banyaknya. Nanti tuh dari Shopee-nya sendiri akan dikasih berapa gitu like yang kalian pencet, atau misalkan berapa komisi yang kalian dapat dari nge-like gitu, teman-teman. Nah, di sini juga banyak banget ada timeline, kemudian ada racun Shopee, kemudian banyak banget ya yang muncul-muncul di beranda. Kalian bisa like apapun yang memang kalian suka gitu. Nah, pokoknya setelah kalian like sebanyak-banyaknya, nanti tuh kalau misalkan kalian dapat koin, nanti Shopee akan ngasih tahu kalau misalkan kalian dapat koin dari Shopee gitu, teman-teman. Oke, itu dia caranya kita bisa ngedapetin koin Shopee. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua.